아니 앞에 거. 왼쪽 거. 아. 아. 어, 아, 또 sunroof. There's no sunroof. Welcome to Korea. Gentlemen, welcome to Korea. Hello. Welcome. Hey, selamat malam guys. Aku sekarang dah sampai KLIA 2 untuk ke Korea, ke Korea ke kita untuk hari ni. Dan hey sunshine semua. Aku sebenarnya tak tahu nak pergi ke arah mana sebenarnya ni dia punya lapangan terbang dia. Sebab aku tak print lagi dia punya boarding pass untuk reservation. Kena tanya orang lah, tak sure ke mana. Dan aku kena cari party bird lagi. Pian, dia akan pergi dengan aku sekali, kita nak honeymoon. Tak ada, kita orang ada business meeting katanya. Sebenarnya aku sesat, aku tahu kat mana. Dekat tingkat 4. Mari dia punya sebab pasal ni kebasan. Kita tiba yang pun belakang. Tak pengesau ni. Okay, tak nampak, jadi aku tunjuk sini. Okay guys, aku dah print tiket boarding pass. So, nak pergi letak bag baggage aku kat mana aku tak sure. Kena cari di mana aku nak letaknya. Di mana aku clueless. Tu rasanya kita jalan-jalan. Gate berapa? Nak aku punya bag yang tu early pula aku ke letak bag. So aku kena datang balik pada pukul 10 lagi setengah jam. Aku tak tahu aku nak merempat kat mana ni. Belah sana dia berat ni. Salah aku ada bingkai last. Hello. Apa khabar? Khabar baik. Kau sampai apa? Sampai pukul 10 suku. Eh, 10. Aduh, aduh, aduh. Ah, ah, 저기 그거 좀 켜줘. 예. 아, 산 조명, 조명. 아니 앞에 거. 왼쪽 거. 아, 아, 아. Oh, I thought sunroof. There's no sunroof. Welcome to Korea. Gentlemen, welcome to Korea. Hello. Welcome. So, krispy kreme tu punya sugar glaze dia berkerak sikit. Yang berbanding original. Aku tak tahu sure ni yang version, second version ke apa. Kita cuba je. Ada coklat dan I think it's too sweet. Maybe saya ke bawah tu. Nah, aku tadi daripada airport datang ke Daegu hampir 1 jam dari airport Busan. Sekarang nak makan kedai seafood. Makan raw, aku harap ada live octopus. Kalau ada live octopus, aku akan makan je lagi. Kat sini kuat good lah, dia punya location dia. Dia punya cara letak kereta dia kuat padat juga lah. Eh, sidul lah. Cover. Eh, ada live octopus? Kau kan ada ke? Oh, tu boleh dapat tinggi review. Percaya kata aku. Kita kena kejar views. Dia punya luar dia nampak macam old school lah.
masuk-masuk dia tebalkan ni, dia macam ada shell out. Kita shell out mahal dia. Tutorial. This is tutorial. Okay. Yeah. That's my ice. That's goreng is not my type. because of what? Why you don't like nasi goreng? Radish. Oh. So we usually put. Wow. Bye. Dah selesai makan. Kita dengar abang kita membebel. Dah. So baru je habis makan makanan tradisional diorang. Seterusnya kita akan pergi ke theme park yang dekat Daegu. Aku suka punya rasa sejuk dia. Dia panas-panas tapi sejuk. Sedap tu macam ni. Macam pergi Genting lah. Sedap je, dia panas-panas tapi sejuk. Oh, muka aku inilah muka tak mandi satu hari. Hari ni bos kata dia dah belanja kita untuk satu wall ni. Nampak tak ada orang? So satu wall ni kita punya. Ya, aku nak terberak lah. Okay, bapak kita dah beli tiket. So jom kita masuk. Itulah bapak kita, dia tengah bayar. Kita dah masuk. Gelang ni. Unicorn. So cute. Depan ni cantik. Depan. Ni lawa. Okay, 우리 네 자유롭게 놀고 4시까지. 4시. 이젠 되길래. The rule. Panas. Mainan kanak-kanak. Slowly fast. More fast. Ini adalah roller coaster, tapi ni aku tak adalah nak pegang. Memang terpelanting aku punya kamera ni. Aku punya boleh lah kecil pegang. Okay, sebelum aku punya bateri habis, kita akan masuk rumah hantu. Tada! Ini adalah bibimbap. Ini soto kering kot nama dia. Ikan. Tak tahu betapa ramainya orang kat sini. Inilah bos-bos nama dia. Nah, dia bukan bos. Makan-makan. Ini bukan arak tau. Ini air green tea. Color dia lebih kurang. Okay, tepuk. Mantap, makanya penyari.
Nasi goreng. Nasi goreng tak ada, tak ada kena. Setelah sekian lama, hampir satu hari setengah, nak masuk dua hari ni aku tak mandi daripada datang. Dan hari ni aku baru sampai dia punya hotel. Aku duduk dekat Asia Lakeside Hotel and Restaurant. Cantik gila weh. Kau mampu, tak mampu. Jom kita masuk. Serius aku masuk memang nak mandi. Kita jadi orang kaya, seorang satu bilik. Dalam bilik double je. Ah, siap emang. 11. Jom kita masuk bilik. Oh, mau kau buka. Oh, dia tak boleh ni. Okay. 3-1-0. Bam baram. 3-1-0. Ni lah. 3-0. Oh, nice. Aku boleh hujung. Thank you. Thank you. Okay. Oh, finally aku dah sampai bilik. Tada. Kita usah bilik dia macam mana. Ooh, so pretty. Kenapa blur? Blur, sharp, sharp. Ni adalah baju favorite aku dulu zaman-zaman masa tadi, iaitu HBA. So pretty. Cantik eh. Hari ni aku jadi kaya sikit. Kita duduk rumah yang sangat-sangat mewah. Aku nak mandi, ngantuk gila. Aku sebenarnya nak tidur lah walaupun aku dah lambai-lambai tadi. Aku tak mandi tadi-tadi, aku beritahu. Maksud 2 hari aku tak mandi, tapi aku malas sangat nak mandi. Tak tahu kenapa. Weh, penat weh. Aku pun sampai bilik daripada 2 hari. Suntuk keluar. Ya Allah. Besok adalah event dia, iaitu ada business meeting. Weh, besok main gesek-gesek. Siapa pernah main macam ni kalau masuk hotel? Buat macam ni. Lepas tu bunyi sos red. Besok ada business meeting untuk produk-produk Korean yang diorang akan bawa masuk ke Malaysia. So aku akan shoot lah sikit beberapa produk, maybe dalam 9 syarikat macam tu. Aku akan close up diorang punya produk-produk. Jika okey, diorang akan bawa bertemu bawa masuk Malaysia. Biasa aku lebih kepada makanan dry herbs atau makanan-makanan yang berdry. Lebih kepada ginseng, teh, lebih kurang macam tu lah. Dengan kosmetik, pasal aku kosmetik pun lebih kepada natural. Sebab kita tahu Korea memang banyak menggunakan bahan-bahan natural kan. Aku nak sambung mandi, aku harap korang enjoy lah untuk video-video aku ni. Aku sangat ngantuk.